Juang CPNS latihan soal kali ini kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan akar dan pangkat. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, akar 10 dikali akar 490 sama dengan, oke, kita pasti bisa. Nah, yang pertama perlu pejuang CPNS ketahui dulu ya, suatu aturan matematika, yaitu contohnya akar A, B ini sama dengan akar A dikali akar B. Oke, sama halnya dengan yang ini kita masukkan ke hukum ya. Jadi akan seperti ini nanti ya. Akar 490 dikali 10, 4900 ya. Jadi ini sama dengan seperti ini. Sama saja nilainya. Nah, gampangannya biar kita mudah ya. Akar 4900 itu berapa? Ya. Tentunya susah ya kalau kita hitungan secara lurus-lurusan enggak pakai trik. Ya. Teman-teman bagi aja menjadi 2 ya. Jadi seolah-olah ini akar 49 dan akar 100. Perlu teman-teman ketahui akar 49 itu berapa. Jadi berapa kali berapa agar hasilnya 49. Ya. Ini adalah perkalian ya. 7 dikali 7. Nah, kalau 100 ya tentu 10 dikali 10. Oke. Setelah itu kita gabungkan hasilnya ya. Akar 4900 nanti akan hasilnya sama dengan yaitu 70. Kita kalikan aja 70 dikali 70. Kalau masih mau dibuktikan. Oke, 7 kali 7 49. Nah, kita total hasilnya 4900. Oke, jawabannya adalah option D. Ya, mudah sekali teman-teman pejuang CPNS.